Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, pendampingan daerah induk kepada calon pemekaran daerah otonomi baru atau CPDOB sangat penting agar dapat melakukan percepatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah pemekaran. Pendampingan tersebut yakni berupa finansial serta penempatan SDM berkualitas. Pendampingan daerah induk kepada calon pemekaran daerah otonomi baru atau CPDOB sangat penting agar dapat melakukan percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah pemekaran. Pendampingan itu diantaranya secara finansial melalui APBD, juga bimbingan melalui penempatan pegawai sehingga wilayah induk dan wilayah pemekaran tetap sehat. Sekretaris Komisi 1 DPR Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat saat diskusi calon pemekaran daerah otonomi baru atau CPDOB dengan pemerintah Kabupaten Ciamis mengatakan, keikhlasan daerah induk untuk melepaskan daerah baru ini disertai dengan pendampingan secara finansial dan penempatan SDM berkualitas harus menjadi catatan penting bagi calon-calon daerah otonomi baru. Keikhlasan dari induk ini untuk melepaskan daerah baru ini ya, disertai dengan dampingan secara finansial melalui APBD, juga bimbingan melalui penempatan pegawai di sana. Nah, sehingga induk sehat, anak sehat, begitu. Itu yang tadi kami dapat gambaran, dan ini tentu harus menjadi catatan penting bagi kami untuk daerah, calon-calon daerah otonom baru itu. Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Ika Dharma Iswara mengatakan, dua wilayah pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Beberapa fasilitasi yang dilakukan Pemkot Ciamis diantaranya fasilitasi peresmian dan pelantikan pertama penjabat bupati, fasilitasi pelimpahan personil, hibah ke DOB, hingga fasilitasi penyerahan aset dan dokumen. Yang akan dimekarkan itu pertama memenuhi persyaratan dari aspek teknisnya, kan itu. Ya, memenuhi persyaratan, baik itu dari segi sumber-sumber dayanya, ya, baik itu sumber daya alam, manusianya, kan itu. Ya. Ini kemudian juga nanti dari segi personal jumlah, ya. Kemudian juga dari aset-asetnya, kan itu. Sehingga ke depan diharapkan dari pemekaran ini tidak ada yang melemah, gitu. Tapi satu sama lain, kedua-duanya harus bisa berdiri tegak. Gitu. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.